Benda bertuah untuk mendapatkan pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, menganggur alias tidak memiliki pekerjaan itu adalah hal yang tidak diinginkan oleh semua orang. Ya, karena pengangguran itu banyak hal negatif yang terjadi, bisa terjadi itu ya. Nah, mulai dari tindakan kriminal, terus kemudian hancurnya keluarga, dan efek negatif yang lainnya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan share untuk solusi spiritual. Nah, itu berupa benda bertuah yang bisa Anda gunakan ya jika Anda itu seorang pengangguran. Dan manfaatnya ya tentu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan cocok untuk Anda. Nah, langsung saja yang pertama itu adalah garam ruat. Nah, garam ruat itu sendiri manfaat utamanya itu adalah untuk membersihkan atau pembersihan diri Anda. Jadi garam ruat ini itu bisa untuk melunturkan energi negatif yang membuat Anda itu tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Nah, untuk garam ruat itu cocok digunakan oleh orang yang sudah melamar pekerjaan tapi sering ditolak, atau memulai usaha baru namun gagal terus menerus, selalu gagal gitu ya. Allah Akbar. Nah, jika Anda ingin tahu detail tentang garam ruat, monggo silahkan Anda bisa kunjungi website saya di bendabertuah99.com, cari produk garam ruat. Nah, di situ sudah saya jelaskan secara lengkap ya. Untuk maharnya itu sendiri ya kurang lebih Rp550.000 dan Rp750.000 sesuai hajat yang diinginkan. Lanjut yang kedua itu adalah uang asma. Nah, uang asma itu memiliki manfaat utama untuk pelancar rezeki. Nah, siapapun yang menggunakan sarana uang asma, insya Allah akan lancar rezekinya, tidak terkecuali. Jadi pengangguran itu juga bisa menggunakan uang asma ini. Ya, tentunya itu akan diarahkan secara alami untuk mendapatkan pekerjaan. Bukan berarti menganggur tetapi mendapatkan rezeki lancar, bukan seperti itu. Nanti diarahkan insya Allah seperti itu. Nah, untuk uang asma Anda bisa mengunjungi di website saya uangasma99.com dan maharnya itu sendiri kurang lebih Rp550.000 dan Rp1.200.000 untuk yang berkhodam. Nah, untuk penjelasan uang asma yang berkhodam bisa dilihat di website saya di khodam99.com, lalu Anda cari uang asma berkhodam. Lanjut benda bertuah yang ketiga ya. Nah, itu adalah mustika pelarisan khusus level pertama. Sesuai dengan nama dan manfaat utamanya ya, untuk pelarisan ya. Karena mustika ini cocok digunakan untuk seseorang yang pengangguran dan ingin memulai untuk usaha sebagai pedagang ya, baik pedagang barang maupun jasa. Nah, untuk penjelasan detailnya untuk mengenai mustika pelarisan khusus yang level 1, Anda bisa mengunjungi website saya di penglaris99.com. Dan untuk maharnya kurang lebih Rp700.000. Nah, saya rasa tiga sarana tersebut yang cocok bisa digunakan untuk bisa digunakan untuk seorang pengangguran gitu ya.
seorang yang masih nganggur. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jika ada yang mau ditanyakan atau Anda ingin berkonsultasi, monggo silakan. Anda bisa menghubungi saya langsung atau menghubungi sama asisten saya, sama Sadi. Monggo. Untuk nomor kontaknya sudah ada di deskripsi video ini. Dan satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silakan klik subscribe, like, dan share. Agar channel ini itu semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Dan jangan lupa klik loncengnya juga agar Anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Akhir kata, jika ada kebenaran yang saya katakan, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Saya Bahram Doni, pamit undur dulu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.